Kembali lagi bersama gue, si Meow Awu. Kali ini kita akan bermain game Bucket Shot Roulette. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah merequest untuk Meow Awu mainin game Bucket Shot Roulette yang satu ini ya teman-teman. Dan setelah gue research, ternyata konsepnya itu mirip banget dengan salah satu game favoritnya Meow Awu, yaitu Resident Evil ke-7 Biohazard. Dan itu mini gamenya ya teman-teman. Ya dimana kalau misalnya kalian ingat teman-teman, kita mempertaruhkan 5 jari kita untuk kebebasan kita dengan bermain keberuntungan kartu ya guys. Dan kita lihat guys, di game Bucket Shot Roulette yang satu ini, kita akan mempertaruhkan nyawa kita seperti apa. Let's go. Langsung saja kita akan start the game. Dan kalau misalnya kalian lihat dari backgroundnya sih, ada selongsong-selongsong peluru shotoganto ya teman-teman. Let's go lah kalau begitu. Saya suka ya teman-teman game-game tentang probabilitas. Apakah kalian bisa memenangkan probabilitas untuk kehidupan kalian, atau jangan-jangan kalian kalah dengan probabilitas? Ini mirip banget dengan kehidupan kita. Atau misalnya kalian nih ya teman-teman, namanya berbisnis ya. Kadang-kadang berbisnis juga tema-temanya hampir sama nih seperti ini nih. Afraid? Apakah kamu takut? Sepertinya aku tidak takut. Mari kita keluar ke depan. Buset. Tempat apa ini? Halo? Gak mau pulang, maunya digoyang. Gak mau pulang, maunya digoyang. Hey, gak mau pulang, maunya digoyang. Gak salah ya. Yuk, ayo, ayo, ayo. Kita lanjut, kita lanjut. Kok malah seru sendiri, Meow Awu? Hey, ini dia. Hello, hello. Please sign the waiver. Ini dia kan teman-teman. General release of liability. Enter the name. Aku mau taruh nama apa nih teman-teman? Apakah bisa Meow? Oke, Meow, Awu, Awu gitu. Bisa nggak? Awu? Ya, nggak cukup guys. Iya nggak cukup. Ya udah Meow aja ya teman-teman. Enter. Enter the game. Ini adalah ronde pertama. Kita mempunyai 2 nyawa sepertinya ya teman-teman. Dan seperti yang kalian lihat tadi, ada selongsong yang berwarna biru dan juga ada selongsong yang berwarna abu-abu. Katanya teman-teman, kita harus mencari probability-nya. Jadi ini 1:2 ya teman-teman. Apakah kita akan mengambil shotgun-nya? Shooting yourself with a blank skips the dealer's turn. Jadi teman-teman di sini kita mau tembak dealernya atau kita tembak diri kita sendiri? Well, karena probability-nya 1:2, aku mau coba tembak dealernya terlebih dahulu. Apakah kita menang probability-nya? Ya, kalah teman-teman. What? Oh no! Mending soin dong gua. Aduh, nyawa gue berkurang 1 teman-temanku sekalian. Hati-hati sekarang. Baiklah kalau begitu. Kita lihat apa yang akan terjadi sekarang. Oh, aku sudah tahu jawabannya ya teman-teman. Harusnya selongsongnya sudah keluar, jadi kita tembak dealernya. Kan 1:2. Loh, kok kosong? What? Kosong teman-teman. Sekarang 3:2. Oke, Meow Awu kayaknya lupa sesuatu ya teman-teman. Uh-oh. Here we go. Ini 3:2. Dealer lagi lah. Masa iya? Wah, let's go! Posisi sekarang 1 sama teman-temanku sekalian. Dan dealernya kembali lagi. Hello, hello. Aduh, gua kalah probability teman-teman. You are lucky it left you with a charge. Get up, Meow. The night is young. Oke, kita disuruh bangun lagi dan bermain lagi ya teman-teman. Oh no, mulai lagi kah dari awal? Ya, gak mau pulang, maunya digoyang. 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 Yo, what's up? Kita ketemu lagi. Welcome back. Oke, ronde pertama. Yang tadi perkenalan ya teman-teman tuh. Sepertinya kalian lihat ternyata 1 yang ada isinya, 2 yang kosong. Meow Awu, hado.
kamu gimana sih? Oke. Mari kita coba teman-teman, kita ambil Shoto Gantonya dan kita coba ke diri kita sendiri terlebih dahulu. Apakah Myook akan kalah probability sekarang? Oh, nice dong. Mantap sekali. Benar-benar serem banget loh ke muka kita sendiri loh, teman-teman. Aduh, oke. Okay. Shooting. Oh. Sekarang kita tembak ke dealer. Sekarang 1 banding 1 ya, teman-teman. 50-50. Masa iya? Ih! No! Gue yang kena, teman-teman. Wah, probability-nya parah banget. Parah banget probability-nya, guys. Oh no, sisa satu. Hati-hati sekarang. Ini dia ya teman-teman yang gue bilang gamenya seru parah ini guys. Dan sekarang 3 banding 2 ya. Otomatis apakah dia akan mulai duluan atau Myook nih teman-teman. Aku akan mengambil Shoto Gantonya dan ke dealer terlebih dahulu. Kita lihat apakah. Berarti tersisa 2 Shoto Ganto, 2 peluru Shoto Ganto yang ada isinya, 2 Shoto Ganto yang tidak ada isinya. Mantap! Itu dia, kita menang probability ya teman-teman. Oke, sekarang berarti sisa. Oke, 2 banding 1 ya, 2 banding 1. Ambil terlebih dahulu dealer lagi lah ya. Masa iya? Aduh! No! Kalah lagi gua teman-teman, kalah probability lagi gua. Astaga! Ke diri dia sendiri. Let's go. Bukannya udah habis ya pelurunya tadi teman-teman? Kita harus pintar-pintar menghitung ya. Meow wins. Oke, welcome to ronde kedua. Let's make this a little. Apa? Gua belum sempat baca lagi. What is that my friend? 2 item each. More item before every load. What is that? Taruh sini coba. Itu item apa teman-teman? Ada satu kayak cutter, ada satu kayak kaca pembesar. 1 banding 1, 50-50 guys. Supaya aman ya, karena ini 50-50 ya teman-teman. Aku akan mencoba memakai check the current round in the chamber. Jadi ini teman-teman kita bisa ngecek di dalam chambernya itu ada isi peluru apa kali ya. Kalau sebelah kirinya, shotgun deals 2 damage. Berarti kita bisa langsung mengurangi 2 damage-nya dia. Mari kita coba pakai. Karena ini 50-50 nih guys. Kosong. Oke, kita ambil terlebih dahulu. Terus kita deal-nya ke gua dong. Kan kosong ya? Oke, mantap. Berarti tersisa satu peluru lagi. Nah, satu peluru ini kita bisa langsung pakai deals 2 damage. Ya nggak sih? Nice. Man. Langsung 2, my friend. Hello. What is that? Oh, tumbuh lagi shotgunnya dia. Oke. Magnifying glass. Apa lagi ini? Apa nih teman-teman? Apa itu? Oke. Itu tadi apa ya, guys? Gue belum sempat lihat. Oh no, 50-50 lagi ya, teman-teman. Aduh. Oke. Untuk mengurangi probability, teman-teman, maka gua akan mengambil Shoto Ganto ini dan gua akan mencoba untuk mengurangi 1 HP gua atau 1 darah gua, ya. Kalau ini gue kena, maka gue cuma kehilangan 1 nyawa doang ya. Tapi kalau misalnya ini kosong, berarti probability-nya yang untuk ada peluru, ada damage-nya, itu lebih banyak. Jadi gue pilih gue terlebih dahulu. Let's go. Please! Yes! Sesuai dugaan gue, guys! Let's go! Darah dia sisa 2, teman-teman. Maka, di turn kali ini, gue akan coba pakai magnifying glass. Kalau ini juga masih kosong teman-teman, berarti sisa 2 peluru yang ada isinya, ya kan? Let's go. Let's go guys, let's go. Ada isinya. Let's go. Let's go. Kita tingkatkan probabilitas menang kita teman-teman dan langsung saja ke dealer. Goodbye, adios. Woo! Menang gak sih?
Ada itemnya, jadi kita pinter ya teman-teman. Pinter-pinter menggunakan item. Mantap. Meowauk wins. Ronde yang ada tengkoraknya. Long last, we arrive at the final showdown. Showdown. No more blah blah blah. No more blood transfusion. Now, me and you, we are dancing on the edge of life and death. What is that? What is that? Connecting? Itu apa? Itu apa, teman-teman? 4 item each. What is that? Bisa dimasukin lagi nggak? Ini buat apa ya, teman-teman? Taruh aja dulu. Oke, magnifying glass. Oh no, what is that? Rokok kah? Oh no, what is that? Itemnya cukup sama ya. Wow! Ada 6 ya? 6 darah. Oke, satu yang ada isi, dua yang kosong. Bentar. You wreck the shotgun. Ends round on the last shell. Diatur ulang kayak ya. Take one edge off. Regain one charge. Gue masih agak tidak terlalu ngerti ya. Dealer skips the turn. Next. Jadi di sini teman-teman, tadi dua yang kosong, satu yang ada isinya. Gue harus risk diri gue terlebih dahulu ya teman-teman. Let's go lah kalau begitu. Mantap. Let's go. Jadi dia ke skip. Sekarang gua akan mencoba untuk memakai magnifying glass gua. Sekarang atau enggak ya? Mending gua ke dealer aja ya, teman-teman. Karena kalau misalnya ke gua kan tersisa 2 peluru nih. Kalau ke gua terus ke dealer kosong. Ya, ke dealer aja nih. Let's go. Apapun yang terjadi ke dealer aja. Waduh, kosong lagi. Sekarang 50-50 ya ke dealernya, teman-teman. Apakah dia akan nembak ke gua atau dia nembak ke diri dia sendiri? No! Berkurang satu. Kalah probability, guys. Kalah probability. Here we go. What is this? Oh no. Oh no. Waduh, banyak banget kaleng-kaleng begitu. Dia dapat banyak yang bagus-bagus. Oh, 50-50 ya. 50-50. Oke, bentar. You wreck the shotgun and round on the last shell. Ini maksudnya gimana ya? Sebentar, gue cari tahu terlebih dahulu ya teman-teman. Ini artinya seperti apa? Jadi kayaknya ya teman-teman, kita itu merandomkan peluru yang ada di dalam shotgun ini dan kita mengambil dari yang paling belakang. Kayaknya ya, kayaknya ya. Oke, this is it. 50-50. Gue punya banyak banget senjata. Ke gue aja deh. Oh, mantap. Menang 50-50. Menang 50-50. So this is it. Gue coba ya teman-teman. Gue coba dulu. What is that? Oh, dikeluarin ya? Bener gak sih? Jadi ada dua yang kosong dong. Kalau dua yang kosong, mari kita coba ke dealer. Probability-nya harusnya udah lebih tinggi nih. Untuk ini, betul sekali. Mantap. Satu sama. Kita harus pinter-pinter. Oh no, kita di borgol. Kita tidak bisa ngapa-ngapain, guys. Oh no, dia ngecek isi di dalamnya ada apa. Very interesting. Aku memakai ini. Ngokar dia, guys. Nambah satu lagi. Oh no. Berarti di dalamnya ada apa, guys? Ada peluru. Langsung minus 2 gua, guys. Oh no. Aduh. Oh, itu yang kosong. Dia pakai magnifying glass. Dia punya bagus-bagus dah. Very interesting. Oh no. Oh no. Aduh, lagi kah? Weh, guys, ini gawat banget, sisa 2.
Sisa 2, teman-teman. Oke. Gua udah bebas. Gua udah bebas. Are you ready? Yes. What is that? Nggak dikasih lihat nyawa gua berapa. Gua sisa 2 sih. Gua sisa 2. Oke. Gua ngokar dulu, teman-teman. Berarti dari 2, teman-teman, jadi 3. Kembali lagi, Miaok tidak pernah merokok ya, teman-teman. Ini dalam game saja. Terus gua akan coba pakai ini, teman-teman, untuk dia nge-skip turn-nya dia. Oke, sip. Abis itu, tadi kalau nggak salah, udah ada... Ini kayaknya adil ya, teman-teman. Kayaknya ya. Jadi, lebih baik gua coba ini dulu. Minum untuk keluarin shell yang ada di dalamnya. Apakah merah? Bukan. Nice sekali. Berarti habis ini bisa jadi merah. Untuk supaya gua bisa make sure bener-bener, teman-teman, gua akan intip terlebih dahulu. Nice, betul sekali, merah kan? So, we gonna shoot. Mamam tuh. Woo! Berkurang satu, guys, berkurang satu. Dia balik lagi. Oke. Ada item lagi yang bisa kita ambil. Magnifying glass. Oke, itu yang double damage. Magnifying glass. Magnifying glass. Banyak sekali magnifying glass kita ya. 3-2. Oke, 3-2. 3-2, 3-2, 3-2. Pertama-tama, mending gua kunci tangannya dia, teman-teman. 3-2 ya. 3-2. Gua cek terlebih dahulu. Karena gua banyak magnifying glass gua. Yes, of course, ada. Kita taruh 3-2. Berarti ini jadi 2-2 ya, teman-teman. Ambil shotgunnya, tembakan ke dia. Mantap. Sisa 3 lagi. Sulit ini, teman-teman. 3-2 ya, 3-2, 3-2, 3-2. 3-2, 3-2. Oke, sekarang teman-teman, 3-2. Gua coba minum dulu sekali. Kita lihat apa hasilnya, apakah yang kosong atau yang merah. Yes, yang kosong. Berarti 2-1 ya. Satunya itu yang kosong. Kita cek dulu aja kali ya. Yaudah deh, kita gambling aja sekarang, teman-teman. Probability dealer. Nice sekali. Let's go. Berarti sekarang tersisa 1-1 ya. 1-1, 1-1. Udah bebas lagi dia. 1-1, teman-teman. 1-1. Oh no. 1-1. Oh no. Gua di skip. Dia nambah darah dia jadi 3. Dia keluarin pelurunya. Merah, please. Oh no, tersisa 1 lah. No. Aduh, tersisa 1 dong darah gua. Atau mending soy nih. Mending soy, my friend. Wow, pintar sekali dia, teman-teman. Ini apaan ini? What is this? Tempat apa ini, guys? Ya, setidaknya kita bisa melihat endingnya satunya lagi lah ya. You are dead. Retry. Keren, keren, keren. Konsep gamenya itu seru banget, guys. Harus mikir banget ya. Let's go, let's go, let's go. Mari kita coba lagi. Oke. Gak mau pulang, maunya digoyang. Gak mau pulang, maunya digoyang. Mari kita main, main lagi bersama. Dia, dia, ronde. Oh, langsung ronde terakhir. Oke, okay. You better not. See you again. Here we go. Oke, nice. Oke, lumayan lah. Nice banget, itu yang gue butuhin. Gak ada magnifying glass tapi ya.
1 banding 2. You know the drill. 1 banding 2. Ke gua aja dulu. 1 banding 2 soalnya. Ah! Masa gua kalah probability? No! Oh no. Ini mah udah kosong, 1 banding 2. Very interesting. Dia buang. Oke. Kosong, kosong, kosong. Iya, gua tahu kosong, kosong. Oh no. Oke, tutup nge-skip. Magnifying glass, skip. Oke, double damage. Mantap. Item gua harusnya udah bagus-bagus nih, guys. Oke. Sama, 50-50. Di random lagi sama dia. Pertama-tama gua naikin dulu untuk HP gua sekali. Mantap. Nambah 1 teman-teman. Supaya enak gua coba untuk gini dulu aja deh. Mantap. Kita cek dulu. Nice, kosong ya teman-teman. Kosong berarti kasih ke diri gua terlebih dahulu. Oke, aman. Setelah ini kosong teman-teman, gua pengen coba handcuff dia. Oke, kita handcuff dulu dia. Setelah itu, gua akan coba untuk 50-50 ya teman-teman. Ini 50-50. Kita akan kasih ke dia. Apakah Miaok benar atau tidak? Mari kita lihat. Yes, let's go. Dia berkurang 2, guys. Miaok menang probability. Dan abis ini dia akan ke skip turn-nya. Karena dia lagi di ini ya, lagi di Gorgol. Nice. Dung ta dung ta dung ta dung ta dung dung ta dung dung. Dung ta dung ta dung ta dung ta dung. Coba sebentar, gua cek terlebih dahulu teman-teman di chamber dia. Ada apa ini sekarang? Yang kosong. Kita coba sekali lagi kali ya teman-teman. Siapa tahu yang kosong. Siapa tahu, siapa tahu. Aduh, yang ada isinya lagi. Ya udah. Ke diri gua. Gua enggak tahu ini bener atau enggak. Aduh, salah. Tidak. Giliran dia deh. Itu harus gua hafalin urutannya atau ini random sih sebenarnya, teman-teman? Takutnya gua tuh harus ngapalin urutannya ya, teman-teman. Nambah lagi di darah dia, guys. Oke, harusnya. Oh iya, bener. Ternyata urutannya kayak begitu. Kosong dong itu. Tuh, kosong. Habis ini kosong lagi ya, teman-teman. Oh, I see. Taruh. Oke, nice. Nice. Nice banget. Double damage-nya banyak. Oh, 3 banding 2. 3 banding 2. Berarti harusnya ini teman-teman kalau dari sesuai urutan tadi nih kosong dong. Gua tambahin dulu HP gua. Kosong dong. Eh, ada isinya dong. Harusnya ada isinya ya, teman-teman. Harusnya ini ada isinya. Kita cek dulu ya. Magnifying glass. Yap, betul sekali. Oh, gitu. Mungkin kita harus hafalin yang di sininya kali ya, guys. Itu ada isinya. Kita hajar ke dia. Tuh kan, ada isinya. Berarti bener, guys. Ini berarti bener. Mungkin ya, mungkin ya. Coba, kalau habis ini tetap ada isinya, berarti bener teorinya. Kita lihat merah. Tuh kan merah, berarti merah lagi dong sekali lagi. Very interesting. Oh no. Ditambah lagi satu darah dia, guys. Jadi 5. Ih, di skip lagi. Berarti merah lagi dong. Oh, bukan. Oke, kali ini berarti dar. Yes! Woo! Gak, random, guys. Tetap random. Masih tersisa satu lagi teman-teman yang merah ya.
Masih tersisa satu lagi yang merah. Dar! Aduh! Oke, taruh lagi. Banyak sekali. Banyak sekali teman-teman. Oke, kita lihat amonya. Oh, lebih satu ya. Dia dulu lagi. Oh, enggak ya. Enggak. Coba kita pakai magnifying glass. Cek dulu. Nice, ada isinya ya. Gua coba pakai ini, teman-teman. Mantap. Dia punya dua rokok sih. Dealer. Dia punya dua rokok nih, teman-teman. Bahaya nih. Habis ini dia bisa ningkatin 2 HP lagi. Oke, okay. Are you ready? Yes. Oh no. Dia lihat dulu, teman-teman. Di dalam ada isinya apa? Very interesting. Oh no, itu berarti ada isinya. Dia tambahin dulu darah dia. Soalnya sisa 2 ya, teman-teman. Jadi 3. Jadi 4. Kalau gua kena, teman-teman, shotgunnya yang ada di sekarang nih. Sama kita darahnya, 4 sama. Yep, betul sekali. 4 sama berarti. 4 sama guys, 4 sama. Tangan gue masih ke handcuff? Atau udah nih? Oh no, guys. Gue lihat deh dulu. Kayaknya kosong ya, kayaknya kosong. Tuh kan, kosong. Betul sekali. Kita coba pakai, teman-teman. Here we go, dealer. Please! Nice! Let's go! Tersisa 2 darah dia, guys. Tersisa 2 darahnya dia. Oh, no. Kenapa dia? Menang kah gua? Are we are the winner? Oh, mungkin setelah dipotong kabelnya, darahnya udah gak nambah lagi, guys. Ah, I see. We are the winner! Let's go! Congratulations, Miao! Kaget gua. Kita mendapatkan $60,000. Wow. Keren. Game-nya keren ya, teman-teman. Ini nih, tipe-tipe game yang mini game kayak begini. Cepet, tetapi menantang banget. Dan juga kayak kita harus berpikir dengan baik dan benar supaya bisa menang dari AI atau NPC-nya ya. Wow. By the way, teman-teman, game yang satu ini beli ya, $1.2 kalau nggak salah. Dan tadi gue udah habis beli. Dan buat kalian semua yang mau main, bisa kalian beli, bisa juga sebenarnya bisa kalian download juga ya. Press any key. Baiklah teman-temanku sekalian, sampai di sini aja terlebih dahulu untuk gameplay kita bermain game Bucket Shot Roulette. Yang menurut gua teman-teman, ini salah satu game yang menarik untuk kalian mainin ya. Apalagi kalau misalnya gamenya ada di handphone gitu loh. Wah, pasti seru banget sih. Jadi kayak kita main probability ya teman-teman. Seberapa pintar kalian memainkan probability dan juga seberapa pintar kalian memainkan item-item di sekitar kalian. Kalau misalnya kalian pintar teman-teman, maka kalian bisa menang. Tetapi kalau kalian melakukan satu kesalahan saja, maka berakibatnya fatal. Sama seperti di dalam kehidupan kita ya teman-teman. Entah itu kita hidup, entah itu kita berbisnis teman-teman. Semuanya penuh dengan probability. Semuanya penuh dengan kemungkinan. Kalian melakukan satu hal, pasti ada efek sampingnya. Tetapi ada hasilnya juga. Terima kasih banyak buat kalian semua udah nonton video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye-bye. Pau!